Saudara, terkait persoalan Kepala Bapenda Kota Pekanbaru yang melaporkan mantan anak buahnya ke Polda Riau, Pejabat Wali Kota Pekanbaru mengaku akan segera memanggil kedua belah pihak untuk menanyakan persoalan yang sebenarnya terjadi. Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, beberapa waktu lalu melaporkan mantan anak buahnya yang diduga melanggar UUD ITE ke Polda Riau. Karena ketahuan merekam suasana rapat yang diduga sedang membahas rekayasa laporan pajak piutang Bapenda Kota Pekanbaru. Menanggapi hal tersebut, PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, mengaku belum mendapat laporan langsung dari yang bersangkutan. Namun dirinya mengaku akan segera memanggil kedua belah pihak untuk menanyakan persoalan yang sebenarnya terjadi dan mengapa persoalan tersebut sampai dibawa ke ranah hukum. Kita sepadari dulu ya, kita tidak bisa langsung memvonis siapa salah, si kapan salah ataupun yang merekam salah. Tentunya kan kita coba secara bijaksana ya, kita akan coba nanti panggil keduanya apa masalahnya, dan kenapa sampai ini lari ke penegak hukum ya. Kalau memang salah ya silahkan diproses gitu. Tapi apa namanya, kita nih wali kota ini sebenarnya kalau kita berlari sebagai ayah ya. Ayah tuh pengayom, bapak, rumah tangga mana sebagai orang tua bapak kita ya. Jika anak kita salah tentu kita panggil dulu. Muflihun mengaku akan berusaha menyelesaikan persoalan secara internal terlebih dahulu dan jika tidak bisa baru diserahkan untuk menjalani proses lebih lanjut. Priska dan Hendra Putra melaporkan.